Guys, Malaysia tercengang, militer Indonesia bisa ciptakan senjata laser canggih saingi Amerika, guys. Ayo, jom kita semak video ni sama-sama, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua, guys, yang menonton video ini walau di mana juga anda berada. Jadi kepada yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk video yang menarik, yaitu Malaysia tercengang, militer Indonesia bisa ciptakan senjata laser canggih saingi Amerika, guys. Wow, ini satu pembaruan ataupun satu pencapaian yang dimiliki oleh militer Indonesia, guys. Jadi sebelum ini saya ada react juga berkaitan dengan pengeluar senjata-senjata ciptaan daripada Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini salah satu negara ya pencipta senjata-senjata, dan ternyata banyak sudah yang telah mendunia, guys. Jadi guys, ayo jom kita simak video ini. Sebelum saya lanjut, ini video saya tengok daripada channel Angkatan Bersenjata. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk sokong juga ini channel Angkatan Bersenjata, sebab banyak dia berkongsi berkaitan dengan isu-isu militer dan juga banyak perkara-perkara yang menarik, konten ataupun video yang menarik di channelnya. Jadi jom kita saksikan video ini sama-sama dengan kiraan 3, 2, 1, jom guys. Boy, sniper ini apa yang diciptanya, senjata laser ya? Ini militer Indonesia yang cipta. Berita paling mantap yang bisa membuat kalian ngos-ngosan kali ini datang lagi dari Indonesia, bos. Oh. Mulai dari Indonesia, yang kini mulai mandiri membuat sistem senjata laser warning system atau LWS, dan remote control weapon system atau RCWS. Wow. Yang nantinya akan dipasang pada kendaraan tempur tank Scorpion. Oh. Kemudian berita keduanya, TNI yang baru-baru ini juga telah membantu perbaikan mesin pesawat angkut milik militer negara tetangga timur kita, bos. Wow. Yaitu Papua New Guinea Defense Force. Okay. Dan yang ketiga datang dari tentara Amerika, US Army, yang terkena jebakan hutan TNI. Hah? Nah, penasaran bagaimana jebakan hutan TNI? Apa maksudnya itu ya? Beritanya, jebakan hutan seperti apakah yang dibuat oleh TNI? Dan kemudian, bagaimana sebenarnya perkembangan LWS dan RCWS buatan asli Indonesia ini? Hmm. Dimanakah sistem senjata itu dibuat? Oke, penasaran? Wow, canggih lah. Seperti biasa, tanpa banyak cocot bacot cus, kita bahas beritanya jom satu per satu, bos. Oke. Wow, hebat lah kan militer-militer Indonesia ini. Dari sistem senjata laser warning system dan remote control weapon system yang saat ini sedang dikembangkan di dalam negeri Indonesia. Hmm. Dikutip langsung dari situs tniad.mil.id, ternyata diketahui saat ini Indonesia tengah membuat prototipe 1 laser warning system atau LWS dan remote control weapon system atau RCWS yang nantinya dipasang pada rampur tank Scorpion. Oh, prototipe sistem senjata ini pun saat ini sedang dibuat di workshop. Jadi dipasang di rampur ya, guys. PT Respati, okay. Solusi Rekatama di daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Nah, pada saat ditinjau oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat pada hari Kamis 5 Agustus 2021 kemarin, Direktur PT Respati yaitu Bapak Ditya Yudhistira pun mengatakan bahwa saat ini progres pembuatan prototipe 1 laser warning system atau LWS untuk rampur tank Scorpion, ini kesan tembakan nih, telah mencapai 55%. Wih, tebalnya dan guys. Dan target rampur tank Scorpion telah mencapai 50%. Ini kepingan besi nih pun boleh tembus oleh senjata yang dicipta oleh militer Indonesia nih, guys. 25%. Wow. Dan ditargetkan akan selesai pada bulan November mendatang, bos. Oh. Beliau pun juga menjelaskan bahwa teknologi laser ini sering digunakan di berbagai aplikasi di bidang militer. Oh. Antara lain digunakan untuk mengukur jarak sasaran musuh sebelum melakukan penembakan. Oh. Nah, untuk menghindari tembakan musuh, maka diperlukan sebuah sistem yang bisa mendeteksi laser musuh ini, bos.
Sistem inilah yang dikenal dengan nama laser warning system. Wah, atau tebal nih guys, kepingan besi nih, tengok nih. Tebal tembus. Nih. Oh, nih. Ini paling tebal nih, mau 1 inci pun boleh tembus. Bayangkan guys, senjata. Sistem inilah yang dikenal dengan nama laser warning system atau laser warning system ya namanya. LWS. Saat ini sistem tersebut pun belum diproduksi di Indonesia, sehingga kebutuhan sistem ini harus melalui import, beli dari negara asing. Padahal sistem senjata ini sangat penting guna mendukung alutsista Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang laser warning system atau LWS agar dapat diproduksi di dalam negeri. Sehingga dapat mengurangi biaya dan ketergantungan terhadap produk asing, bos. Dan kali ini dikembangkanlah sistem senjata ini secara mandiri oleh PT Respati Solusi Rekatama. Sehingga nantinya kita tak perlu lagi beli-beli dari negara asing. Iyalah, boleh cipta sendiri kan. Mari kita doakan semoga kedua sistem senjata ini yaitu LWS dan RCWS dapat segera selesai dengan sempurna sehingga dapat memperkuat alutsista kita secara mandiri. Alhamdulillah. Oke, guys. Begitu hebat ya guys sehingga boleh mencipta satu senjata laser yang canggih dan sebaiknya sekiranya Indonesia mempunyai kebolehan ataupun kemampuan untuk mencipta senjata seumpama ini adalah lebih baik untuk Indonesia mencipta sendiri dan ini adalah lebih mengurangi lagi kos untuk import daripada negara luar. Jadi kalau di Indonesia ini ada seperti PT Pindad, PT PAL dan banyak lagi guys. Itu adalah antara syarikat-syarikat yang boleh mencipta alutsista untuk keperluan negara dan juga luar negara. Jadi sekiranya perkara ini dapat diteruskan dan mempunyai dana yang cukup, maka Indonesia bisa untuk menjadikan ini adalah salah satu aset bagi negaranya untuk keperluan pertahanan negaranya sendiri. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.